ataupun selesaikan masalah. Selalunya dekat bahagian sini ni, kita punya kabel antena ni selalu patah dan sebagainya, membuatkan kita lost signal lah. Jadi yang ni dia sangat rapuh dekat bahagian ujung ni, dia sangat rapuh. Jadi apa yang saya selalu buat, saya praktikan, iaitu saya guna heat shrink dalam 3 saat. Ok, penting lah. So apa yang kita perlu buat, okay, saya potong ni lah heat shrink ni, masukkan dekat sini. Heat shrink ni 2 mm lah. So dia ngam-ngam kan, ngam-ngam tu. Okay, maksudnya kita memperkuatkan bahagian ni supaya dia tak adalah lentur sangat. Jadi saya gam di sini. Ya, gam dan letakkan sini, sini. Dan kita panaskan. Kita nak kuatkan bahagian dia, bahagian bawah ni. So nampak, dia dah kuat lah. Dekat sini dia kuat. So dia tak adalah dia lentur. Pasal satu lagi heat shrink ni dia dah lekat. Pasal kita dah guna glue tadi, dia dah lekat kat situ, so dia tak tertanggal lah. So harap anda semua boleh mencuba. Simple je, murah, dan senang nak dapat lah barang-barang ni. Ini semua saya rasa semua dah ada.